Salam sejahtera. Semoga Nora Denis bertemu jodoh, lelaki beriman. Bertaling jaya selepas mengejutkan ramai dengan kisah perceraian, pelakon Nora Denis sekali lagi mengundang perhatian dengan memberi bayangan. Dirinya mengimpikan seorang suami yang mampu membimbing ke jalan Tuhan. Perkara tersebut mula tercetus selepas Nora atau nama penuhnya Nora Muhammad Denis Hanif 42 berkongsi sebuah video di Instagram yang memuatkan sebuah kisah seorang suami yang mahu isterinya taat perintah Tuhan dengan mendirikan solat. Nora bagaimanapun tidak menulis sebarang caption pada hantaran itu, sebaliknya hanya meletakkan emoji berbentuk hati berwarna hitam dan putih. Rata-rata netizen dalam ruangan komen meninggalkan komen positif dan turut berkongsi pandangan bahawa suami yang baik adalah yang mampu membimbing isteri ke jalan yang lebih baik. Isteri memang perlu seorang suami yang boleh membimbing dan sentiasa mengingatkan pasangan tentang akhirat. Terima kasih Nora kerana berkongsi kisah ini. Harap dikurniakan suami yang lebih baik satu hari nanti. Semoga Nora dikurniakan seorang suami dan jodoh yang beriman serta mampu memimpin ke jalan yang diredai komen netizen.